Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cika, balik lagi di Terserah Anak Kos. Kali ini kita mau jalan-jalan backpackeran. Mungkin kita backpackeran berdua, bertiga sama kameramen di belakang, sama Risa, Isa, dan tim-tim yang lainnya yang masih gaib. Ya, tim-tim lainnya yang masih gaib. Kita hari ini mau langsung ke Jogja ya bang. Ya bang, biasa nih. Kita langsung mau ke Jogja, naik pesawat Leo. Tapi ini kemarin kesalahan pesan. Kita pesannya langsung ke Bandara Jogja International Airport. Jadi langsung ke yang baru. Oke, nanti langsung aja lah kita lanjut lagi. Habis ini kita mau naik dulu pesawat. Ciao. Jogja. Pesawat sebelum kabin perjalanan corona kita menggunakan verifikasi validasi melalui rapid test dan kita terbukti reaksi non-reaksi ya sudahlah seperti itu saja. Jangan perjalanan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello vlog, welcome to my guys. Kita sudah sampai di Bandara Internasional Kulon Progo di Yogyakarta. Mereng-mereng sudah guys. Kita kada boleh bahasa Banjar di sini guys. Karena harus kita bahasa Indonesia baik dan benar biar semua orang mengerti guys. Jadi kita sudah di lobby mungkin atau lobby atau apa yang namanya. Kita yang pertama-tama kunjungnya adalah WC. Oke, guys.
sini kita sudah sampai di depannya bandara Jogja, ya. Bandara Jogja yang baru Kulon Progo. Ini bukan Adi Sucipto, tapi ini yang lebih ke arah ini apa namanya? Jadi kita mungkin sekitar berapa jam, Pak, kalau misalkan ke kota? Ini sekitar 1 jam seperempat sampai 1 jam setengah. Nah, sekitar 1 jam. Lumayan. Jadi kita mungkin di jalan mengatakan atau mana kita bicarakan saja ya. Nanti ya. Jadi, kita tunggu saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cika. Jadi kita sudah sampai di Hotel Dafam, ya. Hotel Dafam tanpa Grand. Hotel Dafam, kita mau nginepnya cuma sehari ya di sini, ya. Kita sehari semalam di Jalan Depok. Sebenarnya sih depannya nih ada abnormal gitu. Jadi apa namanya, jalannya ini penuh dengan kulineran, ya. Penuh dengan kulineran karena kita harus nunggu check-in dulu. Kita harus nunggu check-in dulu. Jadi kita istirahat dulu santai-santai, terus kita mau jalan-jalan di sekitaran sini cari makan-makan khasnya Jogja, ya. Iya. Gitu-gitu aja dulu. Kita cari. Abis itu kita pandir bahasa Banjar, ini bahasa Jawa. Iya. Jadi kalau misalkan ini bahasa Jawa, kita bahasa Banjar, kenapa kena nyambungnya? Paling karena pakai bahasa universal jadinya. Iya. Apa tuh? Sugeng Rawuh. Ini kita jalan-jalan dulu, kita jalan-jalan kaki saja. Karena di sini lumayan dekat-dekat, ya. Iya. Lumayan dekat. Di situ ada Domino's, tadi ada Dafam, ada warung abnormal. Apa ya? Seturan Depok di Jogja. Iyalah, kita di Jogja, panas-panas Jogja itu, ya udahlah, ya. Kita liburan di Jogja ini manfaatin aja. Jadi banyak macam-macam. Jadi kita hari ini mau cari-cari destinasi dulu, mau kemana aja. Ya. Ikutin terus, Boy. Ada kayak di Jogja kita kalau kayak itu. Batu Tengleng sebelah kiri. Ini kita di Jalan Seturan mau cari-cari makan, tapi nggak dapat makanan yang buka jam 11. Iya, karena orang rata-rata di sini buka jam 11 ternyata, ya. Kita terlalu sungsung di sini. Dari sekian lama berjalan-jalan, sepanjang jalan kenangan di sini ternyata bukanya jam 11 dan kita nggak tahu mau makan apa. cari-cari gudeg, nggak dapat gudeg. Gudegnya ada tapi tutup. Soalnya buka tapi tutup. Sudah sampai sini kita. Ayam di madu ada juga. Sepanjang ini berjalan. Kita berharap saja kepada Tuhan bahwa ada satu makanan yang tidak ada di Banjar tapi kita bisa makan di sini. Waiki. Habis pikir. Jauh banget dari hotel ke sini ke Klaten. Supaya Klaten. Dari Depok ke Klaten. Masuk Semarang banget. Kita makan sop aja supaya apa namanya? Kan kita habis dari perjalanan jauh supaya kita mengeluarkan peluh, mengeluarkan penyakit. Sopnya pasti beda juga rasanya karena ini di Jogja. Klaten. Sudah, kita nikmati saja, ya. Kita mau makan. Yo. Jadi hari ini sudah kita dicukupkan dulu di pembukaan kita dicukupkan dulu di Seturan ini. Apa yang kita akan lakukan besok, apa yang kita akan lakukan di kesempatan selanjutnya, ya, kita tonton aja di part selanjutnya. Tidak ada closing apa-apa. Kita sudah menuju ke hotel, kita sudah makan juga. Lumayan enak, soto Pak Min, sop Pak Min enak. Lumayan enak, harganya juga lumayan lah. But ya, panas, coy. Kita datang di musim kemarau. Oke, tidak ada closing apa-apa, ya sudah. Dadah.